Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Tuhan kerana dapat kita berkumpul lagi dalam surau ini dan insyaallah meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan ittiba' dioskop dua wahyu. Tapi oleh kerana berdekatan dengan Ramadan, berdekatan Ramadan dan kita melihat kepentingan, sememangnya tajuk Ramadan ni kita nak sentuh sikit pun ia berkait rapat dengan tajuk ittiba'. Bukan ittiba', kerana sia-sia sebenarnya seseorang itu berpuasa jika tidak mengikuti cara Rasul SAW. Macam mana solat ikut Rasul, macam tu juga puasa pun ikut Rasul SAW. Kerana tanpa ikutan kepada Nabi SAW, amalan seorang itu boleh ditolak. Maka Nabi kata, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu farad, siapa mengada kepada urusan kami ini yang tiada yang dari kami perintah kami kepadanya, maka ia tertolak. Dan hadis ini Nabi kata, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad, siapa mengamalkan satu amalan yang tiada di atas arahan kami, maka ia tertolak. Jadi jelas yang kita kata, kita sampai kita bincangkan hari itu sampai yang muka surat yang ke-8 kan, betul siapa ada muka kan, surat ke-8 kan, dan sampai D betul? E. E eh? Kita dah masuk E? Okey. Jadi baik. Oleh kerana dia berkait rapat, maka tak ada masalah kita baca buku dengan saya terangkan berkenaan puasa kita. Baik. E. Ini kaedah-kaedah penting dalam seorang tu mengikuti Nabi SAW. Kerana tanpa ikutan yang betul, maka dia akan tertolak. Kesimpulan yang kita sebut itu dalam bentuk-bentuk ni, seorang tu beramal dalam masalah ittiba' ini, agama ini dibina di atas wahyu. So, jadi pelakuan yang kita buat apa Nabi SAW punya arahan ataupun Allah Ta'ala perintah, dia adalah sepatutnya kita laksanakan, bukan kita menangguh-nangguhkan. Itu pertama. Yang kedua kita ambil itu B itu adalah wajib untuk kita memastikan kesahihan apa yang datang dari sahabat Nabi SAW. Kerana taklid dan syarak ni adalah benda-benda yang kita panggil apa, mencontohi atau mengikuti Nabi. So, bila mengikuti Nabi tadi, pemastian ia adalah sahih adalah penting. Yang ketiga, kita sebut itu yang dikendaki yang kita Nabi SAW adalah beramal dengan arahan dan larangan baginda SAW, dan dikira sebagai wahyu Allah Ta'ala. Okay? Dan juga serta beramal sunnah baginda SAW suci. Maksud dia bersama-sama Quran itu diberikan Rasul SAW sunnah, maka ikut dua-dua sekali, bukan ambil salah satu saja. Dan yang D hari itu kita kata, apa Nabi tinggalkan segi ibadah, benda-benda ibadah, benda-benda muamalah Nabi tinggalkan yang kita sibuk. Okay? Masalah muamalah, masalah kenderaan Nabi apa dan sebagainya, tak ada masalah. Tapi masalah ibadah bagi dia tak buat, maka jangan kita buat. Maksudnya kita kata mendekatkan diri pada Allah Ta'ala dan sebagainya, takkan kita sampai kecuali dengan jalan Nabi sahaja. Okay, baik. E. Setiap apa yang diperlukan oleh manusia pada usul dan furuk, pada asas dalam masalah kehidupan dan cabang kehidupan dia, dalam urusan dunia dan akhirat, dari ibadah dan muamalah, dalam aman dan perang, dalam politik atau ekonomi, sehinggalah akhirnya semua sekali telah datang syariah menjelaskan dan menerangkannya. Kalau tidak secara detail, Allah akan datangkan secara umum. Masalah asas keadilan, asas kepada apa penghakiman, asas kepada hak dan sebagainya, datang Islam menjelaskannya. Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran, surah An-Nahl ayat ke-89. Dan Allah Ta'ala nyatakan, wa anzalna ilaika dzikra tibyanan kulli syai', sebagai penjelasan bagi semua. Dan kami turun kepada kau Muhammad Quran itu sebagai menjelaskan bagi setiap satu perkara, wahudan, warahmatan, wabushra, supaya menjadi petunjuk, rahmat dan berita gembira itu bagi orang-orang yang Islam. Dan surah Al-Ma'idah ayat ketiga orang nantikan, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan untuk kamu agama kamu, wa'atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan kepada ke atasmu ni'matku, wa'raditu lakumul Islam adina, aku redha untuk kamu Islam sebagai jalan hidup atau cara hidup atau agama. Jadi dahulunya memang Salman Al-Farisi pernah ditanya oleh seorang lelaki di kalangan apa musyrik, bertanya Salman Al-Farisi. Satu dua kata yang bertanya ni adalah
daripada ahli kitab Yahudi. Ada kata yang menanyakan, yang bertanya ini adalah seorang musyrik. Dia kata apa pada Salman al-Farisi? Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kamu semua benda, sihirkan cara berak dan cara buang air pun diajar ke? Soalan itu ditanyakan kepada Salman al-Farisi. Maka Salman al-Farisi kata, benar. Bahkan baginda melarang kami menghadap kiblat ketika kencing atau buang air besar atau air kecil. Menggunakan tangan kanan, bersenjak kurang daripada 3 biji batu, menggunakan apa? Dia sebut satu persatu. Dah, okay. Daripada yang kaedah yang ketiga ni, menunjukkan bahawa semua perkara penting untuk keagamaan atau muamalah hidup telah datang diajarkan oleh agama. Kalau bersihkan najis pun diajarkan, takkanlah bersihkan hati orang tak ajarkan. Ini kena pegang ya. Kena, banyak orang kadang-kadang salah faham. Dia kata, saya nak pergi apa, bersih hati. Mana? Ujung tanjung. Kerana nak kononnya di situlah tempat dia akan bersihkan hati dia, kerana kaedah dan cara yang lain. Okay, di sini luang kenapa Ramadan ni datang. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, as-salawatul khams, salat lima waktu, itu sehari semalam. Wal jum'ah ila jum'ah, jumaat ke jumaat, itu seminggu sekali. Wa Ramadan Ramadan, Ramadan ke Ramadan, setahun sekali. Semua itu adalah mukaffiratun lima bainahun, penghapus dosa bagi apa yang di antaranya. Apa di antara Ramadan atau apa di antara solat. Contoh subuh kita solat, lepas tu kita buat salah, zuhur bersihkan. Lepas zuhur ada buat salah, asar datang, asar bersihkan. Benda tu datang silih berganti. Hatta wuduk sendiri pun Nabi sabdakan hadis yang sahih dalam Bukhari Muslim. Nabi nyatakan, mana bila apa berwuduk seorang itu akan gugur dosa-dosanya bersama air terakhir menitis daripada wajahnya. Sampai setengah ulama-ulama mazhab Syafi'i menyatakan makruh mengelap air dari muka itu, kerana apa? Dosa tengah jatuh. Lagi lama biar lagi banyak dosa jatuh. Itu idea kan, kaya itu cara dia. Kalau anda tinggal di negara apa, kita tinggal di negara yang kering, macam Mesir ke Yaman dan sebagainya, memang dia akan lap. Pasal kalau biarkan air itu lama dekat muka, bila kita keluar kena angin, dia kering, dia ambil sekali dengan lembapan muka kita, kita akan pecah-pecah, muka kita akan retak. Dan sebab itu jangan-jangan ni, pakai sabun pun tak boleh. Itu orang kita pergi umrah, pergi mandi pakai sabun, lepas tu geruk-geruk gatal-gatal kan, garuk situ garuk sini kan, pasal tak tahu. Mandi boleh tapi pakai sabun, pakai sabun boleh tapi jangan lupa pakai lotion. Siapa raja macam perempuan rajin pakai lotion lah pakai mandi. Kalau yang jantan malas ni mandi tak usah pakai sabun. Itu cara dia, dia kata. Baik, jadi bila kita lihat hadis ini yang kita sebutkan tadi, hadis berkenaan Ramadan, pembersihan wuduk, pembersihan, dia sebenarnya memberikan gambaran bagi orang yang masuk Ramadan ni. Kita nak masuk Ramadan ni, kita patutnya tahu apa kita nak kejar dalam Ramadan. Pasal contoh macam saya pergi pasar, nak buat apa? Mesti tahu nak pergi pasar buat apa. Contoh pergi, nak pergi mana? Beli barang. Nak pergi mana? Makan. Ada destinasi kita, ada masa kita, ada waktu kita. Mana matlamat dan tujuan kita jelas dan nyata. Sekarang ni Ramadan setahun sekali datang pada kita. Cuma sering kali masuk Ramadan, keluar Ramadan orang tu blur. Apa aku dapat tak tahu. Entah makin kurus kot badan aku. Dia macam tu. Okey, sekarang saya beritahu Oleh kerana sebab itulah, kerana agama Islam ni sempurna, matlamat ibadah itu perlu difahami. Matlamat ibadah perlu seorang tu faham. Sebab ibadah yang kita laksanakan dia bukan sia-sia, sebab Allah Subhanahu Wa Taala tak ambil faedah ibadat kita buat. Kita sembah Allah Ta'ala pun, Allah Ta'ala maha kaya. Kita tak nak sembah, tak nak. Semua manusia semua kufur. Tak merugikan Allah Ta'ala sedikit pun. Ini yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis, satu hadis, hadis Qudsi. Yang diriwayatkan oleh Bukhari. Mana pada dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim. Bila mana Nabi SAW sabdakan, Allah Ta'ala kata, Nabi kata, Allah Ta'ala kata, ya Bani Adam, wahai anak Adam, lau anna awwalakum wa akhirakum, kalau makhluk pertama kamu, sampailah makhluk terakhir kamu. Dia bukan ni, wahai anak Adam, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, kalau makhluk pertama kamu sampai makhluk akhir kamu, wa insakum wa jinnakum, manusia kamu, jin kamu, semua sekali, ala atqa rajul qalbi rajulin wahid minkum, berada pada tahap hati lelaki paling bertakwa dengan kamu. Semua kita ni macam hati Rasulullah SAW. Kan sering doa kan, kita ada nasyid, nawir qulubana ya Allah ka qalbi rasulika ya Allah, terangkan hati kami ya Allah seperti hati Rasulmu ya Allah. Tak jadi hati Nabi lah, hati sahabat, hati Abu Bakar pun jadi. Tak jadi hati Nabi, hati Abu Bakar cukup sebenarnya. Itu pun dah sukar dah. Ini kita hati Nabi, mana boleh. Yalah, kita kata Allah, inna Allah ala kulli syai'in qadir, dia minta benda kamu kan yang anda tak layak untuk perkara tersebut, yang pelik.
Mana minta izin Nabi untuk apa nak buat magic? Kita kata kerana Nabi SAW dia khas, Allah Ta'ala pilih. Tak ada siapa boleh jadi hati seperti hati Nabi. Tapi katakanlah semua makhluk ni baik macam Nabi SAW. Allah Ta'ala kata, kalau kamu semua berada pada tahap hati, lelaki paling bertakwa dengan kamu. Dan Nabi kata, aku paling bertakwa dengan kamu. Allah Ta'ala kata apa? Ma zada dhalika fi mulki syai'ah. Tidak menambah itu pada kerajaanku sedikit pun. Kerajaan aku tak bertambah, tak berbesar pun. Macam itulah juga upah dia. Dan sebaliknya, walau anna awwalakum wa akhirakum, kalau makhluk pertama kamu sehingga makhluk terakhir kamu, wa insakum wa jinnakum, manusia kamu, jin kamu, semua sekali, ala afjari qalbi rajulin wahid minkum, berada tahap hati lelaki paling jahat dengan kamu. Semua macam Fir'aun, semua macam Abu Lahab, semua macam orang paling jahat dinyatakan oleh Al-Quran. Ma naqasa dhalika min mulki syai'a, Allah Ta'ala kata tidak mengurangkan itu kerajaanku sedikit pun, tak kurang kerajaan aku. So ibadat kita buat sebenarnya memang Allah Ta'ala tak ambil faedah. Confirm. Soalan sekarang, kita boleh faedah. Apa faedah kita dapat? Nak masuk syurga Allah Ta'ala dengan rahmat Allah Ta'ala. Sebab amal ibadat yang kita buat, ini modal Allah Ta'ala bagi. Masa kita, tenaga kita, dan tak ada kena strok, tak ada kena sekian, sihat ulang sihat, boleh datang masjid, boleh datang surau. Mana-mana Allah Ta'ala berikan. Kalau datang ke hari ini hujan, hatta kita nak hadir majlis ilmu sekalipun, untuk didoakan oleh para malaikat, bagi kita keampunan. Kita nak hadir. Ustaz tak kontak, boleh ada kelas. Kalau ustaz kontak, faham tak? Dia semua sekali benda tu Allah Ta'ala yang aturkan. Modal dia bagi. So bila modal dia bagi, mana kita nak bagi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Mana mungkin kita boleh berkata apa? Ke mana mungkin kita boleh berkata, ya Allah aku dah buat benda sekian, bayar. Mana boleh? Pasal memang kita kata secara asasnya, ibadat yang kita buat ini adalah apa? Hanya daripada belas ihsan Allah Ta'ala. Dalam waktu kita ibadat tadi, kalau Ta'ala sayang kita, adan. Dia belas kasihan pada kita, barulah kita layak. Bila Nabi kata apa? Nabi surah hadis Bukhari Muslim kata apa? Saddidu wa qaribu. Nabi kata meh, dekat-dekat meh, hampir-hampir meh, dekat-dekat. Wa'lamu. Dan Nabi kata ketahuilah, annahu sungguhnya, layyadukhula aharikum a'malhul jannah, dia akan masukkan seorang kamu ke dalam syurga, amalan yang dia buat. Amalan dia buat takkan masukkan dalam syurga. Itu para sahabat kata, ya Rasulullah, hatta anta. Takkan kau pun sama. Nabi kata hatta ana, aku pun tak boleh. Aku pun takkan dapat. Illa melainkan ayyatarabbanillahu birahmatin minhu wa fadlin, Allah Ta'ala melimpahkan ke atasku daripada rahmatnya dan kelebihan, baru aku masuk syurga. Ni Nabi. Maksud dia, okay, amal kita buat ni pasal ibadah. Kita nak buat ibadah ni. Semua orang sebut Ramadan musim ibadah, Ramadan bulan ibadah. Kenapa ibadah? Pasal Allah Ta'ala tak ambil faedah. Takkan kurang kerajaan dia kalau kita sembah dia pun. Kita sembah Allah Ta'ala pun, tak tambah kerajaan dia pun. Kita pula nak masuk syurga. Ibadah kita tak sampai tahap untuk apa? Menyebabkan kita masuk syurga. Sebab ibadah kita tadi unjuran daripada apa? Belas ihsan Allah Ta'ala kepada kita. So, macam mana? Takkanlah kita ibadah sesia saja. Nampak ada orang-orang Kristian dia tanya. Soalan ni pada seorang budak. Tanya saya, dia kata kawan-kawan dia Kristian kata apa? God, your God is so great. Dia kata, Tuhan amat hebat, amat besar. Kenapa perlukan kepada pengabdian diri kita? Kenapa kita kena solat? Kena jaga halal haram? Kan dia maha kaya. Dia kita buat jahat pun kan rosak kerajaan dia pun. So kenapa kita kena jaga halal haram? Kenapa kita kena beribadah? Lebih-lebih lagi kita kata solat 5 waktu. 5 waktu. Di sisi orang barat, ekstrim tu. Ekstrimnya kurang. Bagi diorang kan. Bagi diorang, bagi diorang setahun sekali ingat Tuhan. Ingat Tuhan setahun sekali. Setahun sekali. Kalau tak pun sebulan sekali. Kalau tak pun seminggu sekali. Paling baik, paling baik dekat masyarakat barat, ingat Tuhan tu seminggu sekali. Hari Ahad kalau orang-orang Kristian, dan Sabtu kalau orang Yahudi. Ah, itu seminggu sekali. Orang Islam tiap-tiap hari kena solat 5 waktu sehari semalam. Jaga benda haram tak boleh, tengok benda haram tak boleh, pegang benda haram tak boleh. Bagi orang streamnya Tuhan korang. Kan dia maha kaya, biar je lah kamu buat apa, ampunkan sajalah. Sekian itu. So apa faedah kita ibadat? Okay, di sinilah ruang. Kerana itibak Nabi SAW, sebenarnya Nabi dah ajar kepada kita matlamat ibadah. Okay, first saya sebut ibadah tu matlamat dia. Berkait dengan tajuk apa yang kita bacakan tadi berkenaan dengan Salman Al-Farisi. Bila dia kata apa? Dia kata Nabi korang dah ajar semua benda ke? Sampaikan buang air pun dia ajar. Hatal khira'ah, the word is berak. Buang air besar. Dia sebut buruk bunyi tapi orang tu kata, eh Nabi kau aku mendengar, kami Nabi kau ajar semua benda. Buang air pun dia ajar. Salman Al-Farisi kata tak rasa hina pun. Dia kata, ajal, bahkan ya. Verily yes, dia kata. Nabi kami ajar kami dalam buang air, tak boleh menghadap ke arah kiblat, belakang kiblat.
tak boleh bersinjak kurang tiba-tiba itu, jangan bersinjak dengan kanan. Semua sekali Nabi disebut. Disebutkan oleh Salman Al-Farisi tanpa segan silu. Tanpa rasa macam remehnya benda yang Nabi kau ajar. Kalau ikut logik dia, remehnya. Nabi kami ajar cinta, cinta, kasih kan. Itu kan jenis laman kita sekarang kan. Orang kita kononnya message of love. Apa apa message agama anda? Cinta. Apa message Islam? Buang hari pun ajar. Sibuknya. Okey, baik. Bila saya sebut benda tadi, relate pada tajuk ni lah, matlamat ibadah. Sebab okey, Allah SWT utuskan Rasul SAW dengan tugasan. Dan tugasan baginda SAW antaranya macam yang sebut dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Ini sebenarnya saya rasa saya cakap dah benda ni berkali-kali. Ingat tak ingat tak tahu. Kalau buat kuis rasanya agak siapa boleh jawab. Saya bagi hadiah, serius saya bagi hadiah. Kan? Pasal benda-benda ni saya rasa sampai berkali-kali dah. Yelah tuan-tuan tengok muka saya bukan sekali. Yang daripada Masjid Firdaus tengok muka saya macam ni juga. Kan? Orang kata tahu dah kita muka kita kenal. Kita tengok. Dalam ayat kedua surah Al-Jumu'ah, Allah Ta'ala letakkan maklum pada kita apakah tugas Rasul. Pasal Rasul ada matlamat dia datang. Apa kerja dia kena buat? Macam juga kita, macam datang ke surau ni, apa kerja kita kena buat? So ada matlamat. Macam Ramadan kita akan masuk, apa kita kena buat? Kenapa kita kena buat? Tu kena tahu. So Rasul alaihi wasallatu wassalam, hatta Rasulullah SAW sendiri mempunyai tugasan. So Allah Ta'ala rekodkan Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat kedua. Jumu'ah ayat kedua. Allah Ta'ala nyatakan, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina. Dialah yang utus pada bangsa ummi. Sebab saya berutuh huruf itu bangsa Arab. Rasulan minhum. Seorang Rasul dekat dengan mereka sendiri. Yang Rasul tadi ada kerja. Pertama, yatlu alaihim ayatihi, menyampai kepada bangsa tersebut, bangsa Arab ni apa? Tanda-tanda Allah, bukti-bukti Allah. Sampai kepada mereka bukti Allah, kenalkan mereka pada Allah Ta'ala. Ya, ini kerja Nabi sepanjang apa? 13 tahun ni sampai orang Arab menyampah dengan Nabi. Bukan Nabi ajak mereka semayang. Solat difardukan ke atas mereka pada 3 tahun sebelum hijrah. Sepanjang awal tu, 10 tahun tu Nabi buat apa? Kenalkan mereka, ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan. Ini salah, ini salah. Nabi sebut macam tu. Tu dia orang penyampas dengan Nabi SAW. Pasal Nabi ajarkan tauhid. Kenalkan manusia pada Allah Ta'ala. Ini tugas Rasul. Yatlu alaihim ayati. Nyampai pada mereka tanda-tanda Allah, bukti-bukti Allah. So mereka boleh tahu, ini Tuhan, ini bukan Tuhan. Tu lah Nabi baca kepada mereka kisah Ibrahim, kisah Nuh. Nabi sampai kepada mereka. So mereka sedar balik, penyembahan berhala itu adalah salah. Itu kerja Nabi yang awal. Itu juga Ibrahim buat pada kaum ni bila dia pecahkan berhala yang banyak. Apa dia buat sebenarnya? Dia pecah-pecah-pecah-pecah-pecah, tinggalkan satu. Dia nak ajar kaum dia, ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan. Itu cara dia. So itu kerja Nabi yang pertama, kenalkan manusia kepada Allah Ta'ala. Kemudian, wayuzakihim, sucikan mereka. Bersihkan mereka. Jadi sikit ulang balik benda maksud dia. Kemudian, wayu'allimuhumul kitab, ajar mereka kitab. Wal hikmah, ajar mereka hikmah. Mana kitab dan penjelasan kitab. Kitab turun, tak dijelaskan, tak reti, tak tahu juga. So dua-dua sekali. Ajar mereka apa kitab Allah, ajar mereka apa atau cara beramal kitab Allah Ta'ala. Tu hikmah tu bukan hikmah kebijaksanaan, nampak nampak benda ghaib. Oh, awak tak belajar hikmah lagi, tak mempunyai hikmah. Kan? Hikmah ni bukan maksud dia lembut-lembut cakap ustaz tu, tak ada hikmah langsung menegur orang. Contohnya lah kan. Tuan-tuan sekalian, Umar bin Khattab anhu masuk Islam, Nabi gelar dia. Kalau ada kata ada orang yang mempunyai, pasal Umar bin Khattab, dia punya firasat dia tepat. Dia cakap tegur apa benda, Allah Ta'ala turunkan Al-Quran tentang perkara yang dia tegur. Dia kata, kan baik dia macam ni, turun Al-Quran. Macam kes hijab. Dia kata macam Nabi ajak makan para sahabat, dan isteri Nabi duduk sekali. Dia kata, ya Rasulullah, aku rasa patut kau hijab ini kau daripada orang awam. Keluar turun Al-Quran. Ini Umar. Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab perangai. Dia bukannya macam orang nasib. Yang tu. Dia garang. Garang daripada tempat yang hak. Bukan sekali dua, berkali-kali. Kita baca dalam hadis Nabi SAW. Bukan macam dia macam, ah, bila ustaz tu garang, tak ada hikmah. Siapa ajar? Umar bin Khattab anhu, dia Islam. Awal daripada kita. Dan dia adalah sahabat Nabi yang mulia. Tapi tengok. Dalam kisah, banyak kisah. Contoh dalam Bukhari Muslim, datang kisah. Pernah Nabi SAW duduk dengan para sahabat. Kemudian baginda hilang, masuk dalam kebun. Satu kebun. Para sahabat tunggu lama-lama, Rasulullah tak keluar-keluar. Tak tahu Rasulullah pergi mana. Semua keluar cari, takut Nabi kena serang dengan orang kafir. Lalu, seorang jari, Abu Hurairah jumpa. Dia nampak ada anak sungai kecil, ada taman, ada kebun. Dia lintas sebelah, nampak Nabi tengah julur kaki dalam kolam. Sejuk kaki dalam kolam.
Lepas tu bila jumpa Rasulullah, dia kata, Rasulullah kata kenapa? Dia kata, Rasulullah kau hilang lama sangat. Tadi kami ingat kamu, kau kena serang dengan orang kafir. Jadi kami cari engkau, dah aku jumpa kau kat sini. Lepas tu Nabi kata dengan Hurairah, ambil kasut aku. Dan siapa-siapa kau jumpa dekat luar dari kebun ni, kau cakaplah pada dia yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Orang yang kau jumpa beriman dengan Allah dan hari akhirat, beriman Allah dan Rasulnya, khabarlah berita gembira untuk dia dengan syurga. Ini bukan maksud dia bawa capal Nabi tau. Faham eh? Pasal berkisah tadi tak ada patut macam, manakah capal Nabi? Tak ada benda pun, supaya betul. Maksud dia bila awal bercakap, ini bukti bahawa aku cakap ni Nabi yang Nabi yang suruh. So Abu Hurairah keluar, orang pertama dia jumpa siapa? Umar. Umar dia jumpa. Jadi dia pun bergembira lah kau dengan syurga. Dia khabarkan berita gembira untuk Umar dengan syurga. So Umar buat apa? Dia tumbuk. Umar tumbuk, dia tergolek, jatuh sampai terduduk. Lepas tu dia terduduk kan, dia menangis. Dia angkat kasut Nabi, dia masuk dalam kebun balik. Umar ikut belakang. Umar jawab, ngadu. Umar ikut belakang, masuk dalam kebun. Lepas tu Nabi kata, wahai Abah, ya Abah Hurairah, apa sebab menangis? Dia kata, ya Rasulullah, Umar pukul aku, Umar tumbuk aku. Wahai Umar, kenapa? Kenapa kau tumbuk Abu Hurairah? Umar kata, ya Rasulullah, engkau kesuruh dia tadi supaya keluar, jumpa siapa yang bertembung saya dengan siapa yang beriman dengan Allah juga hari akhirat, beriman Allah dengan Rasulnya, supaya khabarkan berita gembira untuk dia dengan syurga. Engkau suruh ke, ya Rasulullah? Rasulullah kata, ya. Rasulullah kata, ya Rasulullah, kalau engkau suruh macam tu tadi, semua orang berhenti beramal. Kalau dah orang terdapat cop confirm masuk syurga, ada amal apa yang dia akan buat lagi? Orang akan berhenti beramal, ya Rasulullah. Lepas tu Rasulullah kata, kalau macam tu biarlah mereka beramal. Tapi lah kisah Abu Hurairah kena tumbuk tu, nak macam mana? Dan kisah lain, Umar kan, Zaman dia jadi khalifah. Kisah lain, dalam kisah kita Nabi hidup banyak lah. Ni kisah dia jadi khalifah. Dia nak pergi terima kunci Baitul Maqdis, dia berenang. Orang lain tak tiba-tiba nak, dia berenang. Sampai-sampai naik atas seberang, Abu Ubaidah Jarrah puji, ya Umar, anta Arabul Qahth, engkau Arab tulen, engkau Arab hebat. Tahu Umar buat apa? Dia tumbuk. Dia tumbuk tergolek kawan tu. Dan dia kata apa? Wahai ya Abu Ubaidah Jarrah. Ya kawan Abu Ubaidah, kalau bukan kau, dia kata, kalau ini kau yang cakap, kalau bukan kau, lagi teruk aku buat. Mujung kau yang cakap, dia kata. Lepas tu dia sebutlah kata-kata ni masyhur, dia kata apa? Kita ni satu kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Setiap kali mereka cari kemuliaan selain Islam, Allah akan hina kita. Ini kata-kata Umar. Tapi dia tumbuk dulu. Okey, contoh lain dalam kisah, kita kata apa? Dalam kisah Subair. Seorang lelaki zaman Umar, dia lelaki ni nama dia Subair. Ni kisah ni Imam Asy-Syafi'i nukilkan dalam kitab beliau, sebut berkenaan kisah ni. Dan dalam Nahjul Tirmizi pun ada kisah seorang lelaki nama Subair. Subair kat ni, Sa'd Bayarin, Subair. Okay. Dia ni kerja dia apa? Jumpa orang, wal mursalati urfa fal asifati asfa. Apa maksud dia? Orang tak boleh jawab, Islam apa awak ni? Jumpa orang pula. Dia kerja dia menanyakan orang berkemukan, kemudian kata orang Islam tak betul. Dia tanya soalan berkemukan, kemudian tanya Islam apa? Oh, tak betul, tak reti. Apalah. Lepas dia kata, kalau sekiranya Muhammad nanti akhir zaman, siapa tu datang balik? Orang kata lah Isa. Lepas Nabi ajamnya tu, dia kata Isa dengan Rasul Muhammad, siapa lagi mulia? Muhammad lah. Tapi tu kenapa bukan Muhammad yang datang? Apalah korang ni Islam macam mana? Orang mengadu pada Umar. Orang mengadu pada Umar dan beritahu Umar tentang lelaki ni. So Umar berkhotbah anhu, doa. Dia kata apa? Allahumma kinni minhu. Allah bagilah aku jumpa dia. Allahumma kinni minhu, Allah bagi aku jumpa dia. Nah, ini hikmah sebenarnya. Jadi Umar berkhotbah, satu hari dia bagi orang lain makan, orang ramai makan. Tengah-tengah makan orang ramai tu, tiba-tiba apa? Seorang lelaki angkat tangan. Ya Amirul Mukminin. Umar dengar, benda. Wal mursalati urfa fal asifati asfa. Apa maksud dia? Umar kata, indah orang aja. Umar ambil kayu, dia pergi dekat, dia ketuk. Gitu dia pukul. Sampai kawan tu gitu, sampai dia kata, wahai Umar, bunuh sajalah, tak larat, aku tak tahan dah. Dan Umar lepas tu halau dia pergi keluar daripada ke Kufah, dan sekat di situ, dan beri arahan pada orang Kufah, jangan cakap dengan dia sehingga dia ubah perangai. Dan akhirnya orang tu ubah perangai. Ni kisah-kisah ni menunjukkan bahawa hikmah tadi bukan macam orang kita bayangkan hikmah tu. Tak, hikmah tu penjelasan kita. Faham tak? Jadi tugas Rasul ada empat. Kenalkan kepada Allah Ta'ala, bersihkan orang ramai, manusia, ajar mereka kitab, ajar mereka hikmah, ajar mereka kitab dan penjelasan kitab. Bukan hikmah-hikmah, hikmah terbang, bukan hikmah-hikmah. Okay. Kalau bab yang pertama tu tentang apa? Tentang tajuk kenal kepada Allah Ta'ala, kita faham, kita ada ilmu tauhid. Tauhid, mengenal Allah Ta'ala, ilmu mengenal Allah Ta'ala, ada, kita belajar, ada kitab, ada pengajian dan sebagainya.
Kemudian bila kita kata ilmu berkenaan kitab, tafsir, penjelasan kitab, hadis, kita belajar. Tapi bila buat bersihkan, uzakihim tadi, tak ada kitab. Semua orang cakap, habislah tak ada kitab. Jadi diorang rasakan berapa? Islam ini tak ajar pembersihan jiwa. Ini masalah dia. Ini yang kes-kes kenapa orang pergi sanggup pergi masuk gua, tanam diri separuh dalam badan ke tanah, terjun dalam telaga, apa pergi apa? Dan bunting punya tasik, macam-macam benda buat. Hanya tajuk untuk bersihkan diri daripada dosa. Memang sebenarnya kita, manusia ni, dosa kita banyak. Banding dengan dengan umur kita yang singkat, dosa kita banyak. Dosa kita banyak, menipunya, berbohongnya dan sebagainya. Benda-benda tadi memang berlaku. Jadi sekarang ni problem sekarang ni, tempoh kita pendek, dosa kita banyak. Macam mana nak buang dosa tadi? Allah SWT sayang sangat kepada kita, belas kasihan kepada kita. Dia tahu kita tak mampu nak bersihkan diri sendiri. Maka ikut zaman-zaman dahulu, orang-orang contohnya dalam agama Hindu, dia ada cara tau pembersihan diri tadi. Dia ambil satu macam bush, apa, macam pokok berduri. Pokok berduri, bonyoh badan sampai darah. Yang Kristian ada letak besi macam orang buat Karbala yang apa? Dia pun dalam ya, Syiah buat tu kan. Kristian buat macam tu. Pada hari tu dia akan libas badan dia dengan apa? Besi. Cangkuk besi supaya buang dosa. Luka tu, hilanglah dosa. Sekarang ni macam mana kita umat Islam yang menghilangkan dosa? Tu kita balik pada hadis-hadis yang datang tadi. Pasal dosa ni, apakah itu dosa? Dosa ni sebenarnya adalah macam disebut dalam hadis Nabi SAW, seperti titik hitam. Titik hitam dalam hati seseorang itu. Yang setiap kali mana orang tu buat salah, dia titik hitam dalam hati. Buat salah, titik hitam dalam hati. Dan setiap kali seorang hamba tu bertaubat, dia gosok balik. Dia buat lagi dosa, titik lagi. Dia bertaubat, gosok balik. Berterusan macam tu. Sampailah kalau kata dia banyak bertaubat, dia banyak minta ampun Allah Ta'ala, bersihlah hati dia putih. Putih. Tidak ada langsung titik misalnya. Dan sebaliknya, kalau dia kata hati, oh, manusia ni berterusan, berterusan ke atas diri dia kesalahan-kesalahan dan tak bertaubat, maka titik tadi akan banyak dan akhirnya apa? Berkarat. Tuan tanya dekat Al-Quran, dalam Quran tanya tekan kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Kalla bal rana, janganlah mereka terus sedemikian. Bal rana ala qulubihim, dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Kalla bal rana ala qulubihim, bahkan dia kata ran berkarat, ala qulubihim, ke atas hati mereka. Makanu yaksibun, apa mereka kerjakan. Mana any kerja kita buat yang berbentuk maksiat. Pasal manusia ni lahir semua atas fitrah. Tak ada orang deposit awal-awal, lahir-lahir terus ada pahala. Oh, ni mana? Oh, anak Pak Imam, 25,000. Oh, anak mufti, lagi banyak. Mana ada dalam agama macam tu? Lahir anak perompak, terus-terus ada dosa. Mana ada? Semua orang kosong. Tak ada isi apa-apa. Okey, kerja kita lepas tu yang kan mendatangkan dosa dan pahala. Tu kenapa Nasrul Putu Fili kalla bal rana ala qulubihim, bahkan berkarat ke atas hati mereka. Makanu yaksibun, apa mereka kerjakan. So any kerja kita buat yang salah, dia akan dikira sebagai apa? Benda yang menggelapkan hati kita. Bahkan menitik titik 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 sampai last sekali hati kita hitam, hidayah datang pun dia reject. Itu kita faham sebagai dosa. Dia bukan beban, hanya beban. Bahkan dia ada kesan dan ada rupa pada diri kita. Kadang-kadang kita lihat orang yang apa, macam orang yang Muslim kan, Muslim, mukmin, dia kulit dia gelap tapi wajah dia cerah. Wajah dia cerah. Walaupun bukannya pakai fair lovely, tak, wajah dia, kulit dia masih lagi tak berubah. Tapi wajah dia berubah, air muka dia berubah. Sebab itu dia ada kesan dosa dia pun nampak pada wajah. Jadi bila kita lihat, Allah Ta'ala sayang sangat kepada makhluk manusia ni dan Allah tahu kelemahan kita. Maka dia beri kepada kita ibadah-ibadah, tanggungjawab. Anda kena buat solat tadi, kena puasa, kena buat segala yang diperintahkan. Tapi yang diperintahkan tadi bukan hanya setakat menjadi kewajipan. Dia secara automatik membersihkan dosa-dosa. Secara automatik. Itu Nabi kata wuduk tadi kan, wuduk. Kita wuduk ni kita untuk solat. Yang fardu sekalipun, hanya fardu saja pun akan gugur bersama air wuduk kita apa? Dosa-dosa yang lalu. Bahkan hadis Nabi kata apa? Dalam Sahih Bukhari Muslim, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wuduk depan orang ramai. Dia ambil air, kan? Dia masuk dia basuh tangan 3 kali, kemudian ambil air, masuk air mulut dan hidung, dan dia 3 kali. Kemudian dia ambil celup tangan dia, basuh muka dia 3 kali.
kemudian basuh tangan dia hingga ke siku 3 kali, kemudian dia ambil lagi air, sapu kepala dia, kemudian ambil air lagi, basuh kaki dia 3 kali 3 kali kanan dan kiri. Lepas tu dia kata apa? Aku nampak Rasulullah wuduk macam wudukku ini. Kata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa wuduk macam wudukku ini, kemudian dia solat 2 rakaat, dia tak berkata-kata dengan dirinya sendiri dan 2 rakaat tadi, maksudnya tak bersembang dengan sini, maksudnya dia menghadap pada Allah Taala dengan sepenuh jiwa dia, ghufiralahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan apa yang telah lalu daripada dosa-dosanya. Ini bukan tunggu malam. Macam mana orang kata, ah, ini dah solat taubat. Tuan-tuan sekalian, solat ni anda boleh buat bila-bila masa. Bukan tunggu Ramadan, panggil apa ustaz atau imam yang apa baca TV atau TV baru, wah, macam jejah mata, ah, ni best ni. Bukan. Anda boleh buat seorang-seorang kat rumah. Pakai lepas isyak kan, kita balik kan, kita ambil wuduk kan, semayang kat rumah. Tak semayang kat masjid, tak semayang kat rumah. Tak ada hal. Tapi kita semayang tadi, 2 rakaat. Kita wuduk dengan wuduk yang sempurna, 2 rakaat. Hadapkan wajah hati kita kepada Allah Ta'ala. Tak ada kita ingat yang lain kecuali Allah Ta'ala ketika itu. Tak bersembang dengan diri kita sendiri. Akan apa? Dibersihkan segala apa yang telah dosa-dosa kita. Solat 5 waktu yang Nabi SAW menyata kepada kita. Nabi misalkan seperti sebatang sungai yang mengalir di hadapan rumah seorang tu, yang dia mandi 5 kali setiap hari. Adakah mungkin akan ada lagi daran, daki pada badan dia, Nabi kata. Para sahabat kata tidak. Nabi kata macam itulah solat 5 waktu membersihkan manusia daripada dosa-dosa. Dan hadis yang kita baca tadi, solat 5 waktu Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan, dijanjikan apa? Penghapus dosa. Bagi apa di antaranya? Idza jitnabatil kabair, bila jauh dosa-dosa besar. Ramadan ni kita puasa. Kita berpuasa pada bulan Ramadan ni. Kita puasa bulan Ramadan ni. Dan apa benda kita cari? Ada orang cari untuk sihat badan. Saya ni doktor suruh kurangkan makan, inilah usaha saya. Hei, jangan. Pasal Ramadan bukan untuk itu. Sebab asal pertama untuk Ramadan puasa tadi adalah untuk kita membersihkan dosa. Fikirkan itu. Tu Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Man sama Ramadan, maksudnya puasa Ramadan, imanan, kerana beriman. Bukan sebab ikut orang, bukan sebab trend, bukan sebab, bukan. Bukan sebab nak kurus badan, bukan sebab nak hidup lama, bukan. Imanan kerana beriman. Wahtisaban, mengharap pahala Allah Ta'ala. Puasa ni apa? Tunggu Allah Ta'ala berikan ganjaran. Tak nak kat sini, tak dapat kat sini pun tak apa. Tak dapat kat sini pun tidak mengapa. Ni kerana sibuk nak kat sini. Ha, saya kaya ni sebab saya puasa ni. Eh, bukan. Bukan itu kejar kita. Imanan, wahtisaban, iman dan mengharap pahala Allah Ta'ala. Apa dia dapat? Nabi kata, ghufiralahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan apa yang telah lalu daripada dosa-dosa dia. Dosa-dosa. Kemudian qiyam Ramadan. Nanti Pak Imam gaduh kita. 8 ke 20? 8 ke sibuk. 23 ke 11? 23 ke 11. Okey, dengar sini. Qiyam Ramadan tadi. Kita lepas isyak kita buat. Sama ada awal malam, tengah malam atau akhir malam, tak penting. Yang penting kita hidupkan malam Ramadan tadi. Sama ada dengan kita tidur dahulu atau tak tidur dahulu terpulang. Pasal macam Umar bin Khattab ketika dikumpulkan orang ramai untuk bersolat di belakang Ubay bin Ka'ab. Ketika tahun dia memerintah, orang ramai semua bersolat ikut masing-masing. Yang seorang tu suka sahabat ni, semayang belakang dia. Seorang tu suka sahabat ni, semayang belakang dia. So, sepah-sepah jemaah dalam Masjid Nabawi. So, Umar tak nak tengok benda ni. Dia memang Nabi pernah semayang menjadi imam kepada semua orang. Tapi tak ada siapa redha nak jadi imam kepada semua orang ketika tu. So, Umar sebagai pemerintah kata apa? Letakkan Ubay bin Ka'ab, kau duduk sini, kau semayang, kau bayar semua. Yang semayang kecil belakang dia. Dan dia buat di awal malam. Dia buat di awal malam. Lepas isyak, macam kita buat sekarang lah. Terus buat. Lalu Umar kata apa? Ni'mal bid'atu hadihi. Sebab bid'ah inilah dia. Sebenarnya yang bid'ah pun. Pasal benda dia buat tadi, Nabi dah buat. Nabi buat. Cuma Nabi tinggalkan, menjadikan berpanjangan. Takut jadi wajib. Dan bila Nabi dah tak ada, takkan jadi wajib dah. So Umar kata, sebab bid'ah inilah dia. Walladhi yanamu an hadhi, dan siapa yang tidur tak hadir yang ni, yang maksudnya solat lepas ni lebih baik daripada siapa yang hadir. Lebih baik daripada siapa yang hadir. Ini dikatakan oleh Umar sendiri. So sekarang ni qiyam Ramadan kita akan buat nanti. Letih-letih penat. Yang masjid kadang dibesarkan untuk qiyam Ramadan je. Masjid hidup. Tahun ni tak muat ni, tak cukup. Tahun ni tak cukup. Tak dapat lah, nak buat apa. Jadi sibuk, orang pun usahakan masjid, cari atap, kumpul dana dan sebagainya. Okay, dengar sini. Janji untuk perkara ini, anda bukannya terbang, bukannya kaya, bukannya sekian. Nabi janji apa? Man qama Ramadan, maksud berkiam Ramadan, hidupkan malam Ramadan.
dengan ibadat, baca Quran ke, solat dan sebagainya. Imanan, kerana beriman. Wahtisaban, mengharap pahala Allah Ta'ala. Bukan sebab lain, bukan sebab ganjaran dunia, bukan sebab nak kaya. Awak miskin je, cuba try solat Ramadan ni. Saya dengar yang solat malam ke 20 sekian ni, ini untuk kaya. Kan dia orang suka tampal, AJK Masjid jaga benda-benda macam ni. Kalau penyebaran benda macam ni, anda menjadi sebagai wakil AJK Masjid yang ada di mana-mana saja surau, tugasan dia adalah untuk apa? Menjaga hal ehwal qaryah. Ini banyak saya tengok amanah ni yang kadang orang terlupa. Dia bukan untuk dapat allowance, bukan untuk dapat kedudukan, bukan supaya orang hormat, bukan CV. Kalau orang Kristian, ya, dia masuk sertai jadi AJK, AJK gereja ke apa, masuk dalam curriculum CV dia, resume dia, tengok apa, ahli persatuan cinta binatang. Semua ada dalam tu. Kita sekarang ni ada orang kita, dia isi CV dia dengan apa? AJK Masjid. AJK Masjid. Seriously, bukan. Anda bertanggungjawab. Yang zaman kita sekarang ni lebih lagi boleh jadi kes. Bukan dalam pengajian agama. Sanggup tak diajarkan kita hadis Nabi SAW hanya kerana orang tak sependapat dengan kita. Orang tak baca Yasin, tak sekian. Jangan mengajar. Jangan ajar hadis. Seriously. Apa ni? Ittaqillah. Takutlah pada Allah Ta'ala. Takkan tak faham-faham lagi. Belajar hadis Nabi SAW menjadi benda yang tertolak pada zaman kita. Golek-golek kat lantai bergendam, itu bagus. Itulah sunnah Nabi. Seriously? Ini benda macam ni kita tak. Pasal anda pun tak tanggungjawab. So jaga-jaga. Kalau orang tampal menukamukan, buang. Jangan biarkan orang tampal menukamukan. Dah kertas menukamukan, anda bertanggungjawab. Sebab apa? Sebab akidah ahli qariah anda kadang-kadang bergantung dengan apa yang kelas anda aturkan. Letak benda kemukan dan habislah. Orang ajar, besok ni kita insyaAllah akan buat majlis kat kubur. Kita tahu, kat Malaysia ni tunggu ada kumpulan tertentu mati je ketua dia, siaplah kubur tu akan jadi. Indonesia jadilah benda macam ni. Gambar besar diletakkan. Gambar satu Habib tu diletakkan besar. Orang siap datang kubur tadi, macam agama Hindu dah. Tiba-tiba kita kat sini masih lagi macam, tak apa kot, dia baik je, dia tegur akhlak je. Seriously, akidah tu. Jangan main-main benda ni. Okay, jadi maksud dia bila orang tak, bila nak kita kata qiyam Ramadan, yang diajarkan qiyam Ramadan tadi adalah apa? Anda akan dapat apa? Keampunan. Lenguh-lenguh kaki kita, Nabi janji satu benda je. Ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi janji satu benda je. Diampunkan apa yang telah ada pada dosa dia. Nabi tak janjikan benda lain. Tak janjikan akan dapat tanah, dapat kebun durian, dapat sihat. Tak, Nabi tak janjikan sihat badan pun. Nabi janjikan apa? Diampunkan apa yang telah lalu dia dosa-dosanya. Ini yang kita kejar. Kita dosa banyak. Nak balik ke syurga Allah Ta'ala, dosa kita berlipat timbun. Adam terkeluar dengan satu dosa. Kita nak masuk syurga balik dengan dosa yang banyak. Ngumpatnya. Zaman sekarang ngumpat lain. Dulu ngumpat boleh pergi kedai, nampak ngumpat sangat. Zaman sekarang ngumpat pakai WhatsApp. Aku menyampah dengan ustaz tu. Serius. Apa ni? Ittaqillah, takutlah kalian pada Allah Ta'ala. Ittaqillah, bahaya. Benda macam ni apa boleh jadi? Mengumpat pakai SMS. Gambar lucah pun pakai SMS. Apa ada Amoy tahun lepas . Dia pergi dekat Jalan Tengku Rahman. Turun-turun pergi dekat pasar raya, orang ke pasar Ramadan tu, dia turun pakai tuala je. Ada pula gatal tangkap. Hantar pula kat orang. Udahlah. Dia buat dosa tu satu benda, kau pergi hantar ke orang buat apa? Ramadan pula kawan ni buka. Kalau perempuan tengok satu benda, yang lelaki nak tengok. Kan? Apa ni? Kan? Elakkan. Jadi sebab itu kita kata benda tadi dikira sebagai matlamat Ramadan yang pertama. Mana untuk kita setiap kali kita ibadat. Sebenarnya semua ibadat itu untuk itu. Solatnya, puasa, hatta zakat dan Quran Karim Allah sebut. Khudh min amwalihim sadaqatan, surah At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim sadaqatan. Hey Muhammad, ambillah daripada harta mereka sedekah. Yang sedekah tadi tutahhiruhum, kau sucikan mereka. Wa tuzakki biha, dan kau bersihkan, kau sucikan dengan bersihkan mereka. Sucikan mereka, bersihkan mereka biha, dengan sedekah tadi. Dengan zakat tadi. Wa salli alaihim, dan doakanlah ke atas mereka. Inna salataka sakarun lahum, dan doa engkau adalah ketenangan bagi mereka. Maksud dia zakat tu diambil, orang tadi bersih dosa. Umrah hingga orang pergi umrah. Apa dikejar pada umrah tadi? Balik bang, berapa kali umrah? 5 kali, tak terbang pun. Bukan macam tu. Pasal yang dikejar dengan umrah tu apa? Dalam hadis Nabi berkata, al-umratu ilal umrah, umrah ke umrah, kafaratun lima bainuhuma, penghapus dosa bagi apa di antaranya. Ni umrah pertama kita tahun ni,
2 tahun lagi kita pergi umrah begini. Umrah kedua ni bersihkan apa yang telah dibuat sepanjang tahun yang sebelumnya. Haji, haji. Haji. Oh pergi haji, haji, bagus haji. Apa kita buat nak haji? Nabi kata apa? Man hajja, bersiapa yang haji. Falam yarfus, tak cakap lucah. Walam yafsuk, dan tak buat jahat. Ya, ni yang kadang-kadang kita Melayu kita ni masalah sikit. Belajar silat pandai, tumbuk orang cerita. Aku tumbuk Arab tu tergolek. Arab pandai gaduh. Badan dia besar. So kalau kata orang tertumbuk orang Arab, Arab jatuh, tak usah belagak. Nak pukul betul cari orang yang boleh gaduh. Orang Arab tak boleh gaduh. Maksud dia, dia pergi sana, bangga pula pukul orang. Gila betul. Tak? Itu merosakkan haji sebenarnya. Pasal Allah sebut dalam Quran surah Al-Baqarah, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji tu bulan-bulan yang tertentu. Faman faradha fihin al-hajja. Siapa tunaikan dalam musim dan musim berkenaan dan mula-mula sebut haji. Fala rafas, yang cakap lucah. Wala fusuk. Fusuk, kefasikan. Benda-benda yang jahat yang buat. Bohong, tipu, jangan. Wala jidal, bertekak pun. Fil haj, jangan buat. Bertekak. Siapa betul, siapa salah. Jalan, diamkan. Okey, katakanlah orang tu buat dah tunaikan haji dengan jaga tadi. Mana haji mabrur dia panggil. Nabi kata apa? Ada kayaum walad suhu ummu. Dikembali seperti hari dilahirkan oleh ibu dia. Kosong daripada segala dosa. Dosa yang ada tu, kosong. Tak ada langsung dia tinggal. Nampak tak apa janji Allah Ta'ala tentang ibadat yang kita buat? Kita mencari pembersihan macam-macam cara. Tapi cara yang Nabi ajar adalah ibadat yang kita buat. Itulah penyucian kita. Masih tertipu lagi orang kata, kau dosa banyak, mari ikut aku, bayar duit. Kan? Ha, ikut sini. Tok guru kita kat sana, kat Kuala Kelang. Kau duit kita mana kat sekian? Tak boleh. Tak ada siapa boleh menghapuskan dosa macam Kristian. Apa Kristian faham? Pop tadi boleh hapuskan dosa. Bohong. Dosa kita terhapus dengan apa? Apa yang telah letak bagi kita sebagai ibadat. Orang Kristian kata, kita ni banyak dosa, macam nak menghapuskan dosa? Islam dah jawab dah. Setiap amal ibadat yang kita laksanakan adalah penghapusan bagi dosa-dosa kita. Dan kalau dosa-dosa besar, taubat. Berhenti benda tersebut dan juga bertaubatlah. Allah Ta'ala akan hapuskan. Macam Nabi kata dalam hadis yang sahih, at-taib min adh-dhambi, orang yang bertaubat daripada satu dosa, kaman la dhambalah, seperti orang yang tiada dosa baginya. Seperti orang yang tiada dosa baginya. Jadi kita lihat, itu adalah perkara pertama bila anda masuk Ramadan. Bayangkan sepanjang tahun dah banyak dosa, Ramadan datang untuk buang dosa-dosa anda sepanjang setahun. Kalau ada dosa besar, sila bertaubat dari sekarang. Sebab dalam hadis Nabi yang kita sebut tadi, Ramadan ke Ramadan, solat lima waktu, Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa bagi apa di antaranya, ujung tu idza jatuni batil kabair, apabila dijauhi dosa-dosa besar, atau majtuni kabair, selama dijauhi dosa-dosa besar. So dosa besar anda kena taubat. Pasal dosa besar ni bayangkan macam blok, kan? Bayangkan macam longkang kita ada batu besar. Datang air banyak mana pun kita simbah, satu sungai, Sungai Kelang tu kita buka, takkan bersih. Alihkan batu besar dulu, barulah saluran lain akan hilang. Tapi syaratnya taubat dahulu. Dosa besar kita taubat. Adapun dosa kecil tadi akan dibersihkan oleh Ramadan, oleh solat, oleh Jumaat dan sebagainya. Dan juga dosa-dosa besar juga bersih dengan haji. Haji. Sebab orang mengatakan bila Nabi kata dia kembali seperti hari kau dilahirkan oleh ibu dia, bersih daripada segala dosa. Itu matlamat ibadat. So ibadat untuk itu. Kedua, di antara matlamat ibadat yang anda kena fikirkan bila anda masuk Ramadan nanti, ni dekat masuk Ramadan, apa patut kita dapatkan dari Ramadan? Matlamat kedua yang terpenting dalam ibadat ni adalah apa? Ketakwaan. Ni sebenarnya Allah Ta'ala dah sebut dah. Dalam Quran ada ayat yang datang tentang puasa. Kan Allah Ta'ala kan, ya ayyuhalladzina amanu, hey orang beriman, kutiba alaikumusiyam, difardukan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladina min qablikum, macam difardu ke atas orang-orang sebelum kamu. Ujung dia la'allakum, moga-moga kamu kurus, bukan sihat, bukan takwa, bukan kurus, bukan kaya, bukan sihat, bukan takwa. Maksud dia kalau ustaz tu puasa tapi bulat juga tak ada hal. Maksud dia ustaz ni pandai cerita-cerita sekian, badan bulat, makan banyak, dan orang bagi makan lewat, macam ni? Ustaz ceramah pukul 9 tak makan lagi, pakcik-pakcik makan kat rumah dah. Habis 9 hari, faham tak? Balik rumah bini suruh makan pula. So jadi bulat. So ustaz bulat sebab itu. Faham? Jangan kata ustaz tak boleh pandai puasa. Cakap pandai tak reti buat sendiri. Ustaz pernah kena sekali dekat apa? Surau yang benda yang menghala ke apa? Taman-taman Ihsan apa?
benda tah. So, ada sekali tu abang ada saya biasa saya terang dulu. Sekali pak cik tu angkat tangan dia kata, "Ustaz, ustaz cakap tentang puasa ni bagus, tapi saya ustaz bulat dia." saya kata kalau orang bagi makan pada ustaz banyak sangat. Ha, cerita dia. Okey. Azan kot. Bagi azan tu. Ke sini langgar je azan. Langgar je. Kena langgar, kena azan. Ha, kena langgar, kena azan. Nak azan ke tak ada azan ni? Ha? Teruskan eh? Haji eh? Okay. Baik, yang kedua takwa. Sebenarnya takwa ni dia menjadi tanda ataupun matlamat bagi semua ibadat. Bukan Ramadan saja. Macam tadi kan semua ibadat adalah pembersihan dosa. Sekarang juga takwa ni adalah matlamat segala ibadat yang kita buat. Sebab disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Allah menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum." Hai manusia, sembahlah kalian semua Tuhan kalian yang telah ciptakan kalian. "Walladzina min qablikum," yang telah ciptakan orang sebelum kamu, sebelum kalian. "La'allakum," moga-moga kalian tattaqun, akan bertakwa. Moga kalian akan bertakwa. Maksudnya dijadikan ibadat itu sendiri untuk ketakwaan. Puasa untuk ketakwaan. Semua datang untuk takwa. Moga kamu bertakwa. Moga kamu bertakwa. Allah suruh kita bertakwa. Bahkan arahan Al-Quran untuk bertakwa lebih banyak daripada arahan untuk solat. Lebih banyak daripada arahan untuk puasa. Lebih banyak daripada arahan untuk lain. Bila kata itaku rabbakum, itaku rabbakum tu lagi banyak daripada mana kalimah. So, jadi apa kepentingan takwa? Takwa ni kita kena faham. Apa maksud takwa? Takwa ni maksud dia adalah menjadikan di takwa eh, menjadikan di antara kita dengan sesuatu tu benteng. Macam dalam hadis Nabi sebut bila Aisyah radhiyallahu anha bersedekah dengan satu dengan tamar. Kemudian anak apa perempuan tu makan tamar tadi dibagi anak dia pula patahkan. Lepas tu bila Nabi balik Aisyah cerita balik apa yang berlaku. So Nabi sebut lepas tu Nabi kata ittaqun nar, berbentenglah kamu daripada neraka walau bisyikit tamrah sekalipun dengan cebisan tamar. Jadi bahasa maksud dia kita jadikan antara kita dengan neraka benteng, itu takwa. Mari berbentenglah kamu daripada neraka sekalipun dengan cebisan tamar. Api neraka tu besar. Tapi kalau dapat kamu benteng diri kamu dengan sebesar tamar saja, perisai pun buatlah. Buatlah. Itu arahan Nabi SAW. Dan dari segi masalah apa istilah para ulama menafsirkan takwa ni sebagai apa? Mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Patuh perintah Allah Taala. Tinggal larangan Allah. Itu yang biasa berisi kan? Ini sambungan dia sikit. Kerana Allah. Sebab ada orang kadang-kadang buat yang diperintahkan sebab pak mentua datang rumah. Yang perempuan ni baca Quran macam mak Qariah dah. Auzubillah. Punya mak tua dekat rumah. Mak mentua sejuk hati aku menantu rajin baca Quran. Itu kita buat ketakwaan, kita buat ketaatan tapi kerana manusia. Tinggal yang larang. Kan nak pergi lepak kat kopi kedai kopi ni, tapi kenapa tak buat? Kau biar benar aku balik haji ni tu kata apa pula? Mana tinggalkan yang larang sebab apa? Manusia. Habislah. Pasal yang dikendaki daripada kita adalah apa? Kerana Allah. Buat ketaatan kerana Allah, tinggalkan yang diharam kerana Allah. Soalan, macam mana nak buat? Payah kan? Macam nak buat? Okay, di sini datang. Kita perhatikan balik. Bila mana musyarat dapat kat luar. Okay. Bila Nabi SAW terangkan berkenaan ihsan. Ini ada ihsan. Okay, kan Nabi kita sebut Islam, iman, ihsan. Ada orang terjemahkan ihsan tu tasawuf, salah. Okay, kalau ihsan tu tasawuf lah sahabat Nabi ajar kita. Ihsan ni adalah Nabi sebut dah. Nabi sebut dah. Anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau sembah Allah macam kau nampak dia. Fa illam takun tarah, kau tak nampak dia pun fa innahu yarak, kau tahu dia nampak engkau. Itulah dipanggil sebagai apa? Ihsan. Dan itu sebenarnya takwa. Sebab bila kita lihat balik, kan buat diperintah, tinggal dilarang kerana Allah. Sebab Allah nampak. Sebab Allah tahu. Sebab Allah dengar. Kenapa yang buat ketaatan? Sebab Allah dengar. Kenapa tinggalkan? Sebab Allah Ta'ala nampak. Basically itu yang dilatih. Okay, bila kita ibadat, contoh bila Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nahlu, hari Jumaat biasa kita dengar, imam kata apa? Waqimis salah, inna salata, salat itu tanha
mencegah anil fahsyak dari buatan keji wal mungkar, juga perkataan mungkar datang dalam apa? Hari Jumaat imam cakap macam tu. Okay, kita dengar benda berkenaan bila imam cakap macam tu, yang kita faham bila kita diri solat kita akan tinggalkan, dicegah daripada keji dan mungkar. Macam mana? Okay, tuan-tuan sebenarnya bila tuan-tuan solat, balik pada asal kita kata Nabi sebut Allah Ta'ala tak ambil faedah solat kita, kita pula tak dapat masuk syurga dengan ibadat kita. Tapi ibadat tadi mengajarkan kita takwa. Macam mana kita bila kita solat, Allahu Akbar, kita diam, tak berganjak, tak bercakap, tak sekian. Hatta wuduk kita ambil kan. Kalau kita tak ambil wuduk, orang tahu tak? Tak mandi wajib pun tak ada orang tahu. Serius. Tak ada macam junub. Pakcik tu kutuk muka dia, junub tak mandi wajib tu. Mana nampak? Faham tak? Tuan-tuan jaga. Jaga tak ada najis, jaga hadas tak ada hadas. Faham tak? Solat, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Kita duduk diam-diam, tak bergerak, tak berganjak. Siapa yang tahu? Allah. Itu yang kita duduk diam. Bayangkan orang tadi, lepas solat, masih rasa diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Ada kawan yang ajak, weh, jom, dangdut. Takkan dia macam, okey boleh, Allah nampak tapi aku nak pergi juga. Mana ada? Kalau datang dikuasai oleh perasaan Allah Ta'ala perhatikan dia, takkan dia pergi. Itu dikatakan solat, cegah, buatan keji dan mungkar. Pasal pagi solat subuh, kejap lagi Zuhur nak jumpa balik, nak buat pengaduan pada Allah Ta'ala. Takkan pukul 10 nak pergi ngumpat pula, ngumpat-ngumpat nanti kan jumpa. Ya tak boleh, Allah Ta'ala nak jumpa balik. Eh, nak bagi tahu apa? Takkan nak cakap bohong. Allah Ta'ala tahu semua sekali. So setiap kali mana manusia tu dia diajar dengan solat tadi, dia jaga diri dia, dia tahan diri dia. Macam juga kewajipan apa? Zakat. Zakat tadi diwajibkan. Kalau kita tak bayar sekarang, mana siapa tahu? Kan duit dalam bank, kita ada akaun bank. Bawah katil beli gold bar, simpan bawah katil. Inilah apa investment kita sampai akhirat kita. Betul kan? Bila simpan emas banyak, tiba-tiba hati digatal lah. Dia macam dosa je tak bayar zakat. Dia takut. Ketakutan dia tadi maksud dia apa? Dia tahu Allah Ta'ala tahu. Orang lain tak tahu harta dia banyak mana. Itu panggil takwa. Dibina pada diri manusia tadi, kita tipu ni orang, tak tahulah. Macam mana? Ini takwa. Itu kenapa zakat diwajibkan. Macam juga apa? Ramadan. La'allakum tattaqun, macam mana? 12 jam. Kalau solat 5 minit je kita buat untuk kekuatan, rasa Allah nak perhatikan. Ketika apa? Ramadan, 12 jam. Tak tengok benda haram, astaghfirullahaladzim, rosak pahala aku. Kan? Tak cakap benda haram, tak makan. Macam-macam akak-akak kalau kat rumah akan makan, mana orang tahu? Suami bekerja, anak pergi sekolah. Ada tahu, ada orang tahu kita buka puasa? Mana tahu? Masak-masak sedap-sedap kan? Lepas tu tengah-tengah pukul 10 ke, 9 pagi tu, suami tak ada kat rumah, anak tak ada kat sekian. Lepas tu pasang TV, wanita hari ini, ambil nasi, makan. Mana orang tahu? Tapi kenapa tak buat? Batal puasa. Siapa tahu? Siapa tahu? Orang lelaki masuk dalam kereta, beli air kotak, isap. Mana orang tahu? Tak payah air kotak lah, nampak ni sangat ketika mandi. Buka pipe tu, panas hari ni, sejuk. Seriously, faham tak? Tak ada siapa tahu. Tapi yang diajar pada kita apa? Allah tahu, Allah nampak, Allah dengar. Allah tahu, Allah nampak, Allah dengar. Tiap-tiap hari diajar kita 12 jam. Diajar benda berkenaan. Tak rasa lagi ke? Itu yang kadang-kadang orang tu keluar Ramadan tak tahu apa dapat apa, tak dapat apa. Tak terbang pun lagi, tak kaya pun. Bukan itu dia kejar. Dia kejar dari ibadat tadi ketakwaan. Bila anda rasa Allah tak perhatikan, ihsan. Anda patut tingkatkan iman daripada sesakat percaya kepada apa? Tindak tanduk pula. Percaya Allah Ta'ala Tuhan satu benda. Patuh dan takut Allah Ta'ala benda yang lain. Itu sebab ihsan tadi bukan diterjemahkan dengan tasawuf. Diterjemahkan apa? Dengan ketakwaan, takwa. Sebab itu benda paling akhir anda perolehi dengan ibadat. Tak ada benda lain. Bila orang tu ibadat, dia kejar takwa. Itu yang kita nak. Takut Tuhan dah aku ke belum? Itu tanya diri kita. Sebab itulah surveillance of Allah, Allah Ta'ala punya pengawasan, itu dipelajari ketika mana kita beribadat. Allah Ta'ala tahu kita tak reti macam nak takwa, dia bagi kita ibadat yang ajar kita takwa. Dan sebab itu kita kata dua perkara besar ini yang kita kata sebagai matlamat utama ibadat. Yang kita tak nak datang puasa Ramadan, kalau diajar kita macam-macam, ini benda diajarkan. Sila ambil perhatian.
Masuk Ramadan fikirkan, ini penghapusan dosa aku. Masuklah Ramadan juga fikirkan, macam mana aku nak makin takut, rasa Allah Ta'ala perhatikan aku. Datangkan, hadirkan hati kita, Allah Ta'ala perhatikan kita. Itu akan membaiki amalan-amalan kita yang lain. Jelas? Jelas? Okey, wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.